dalam Eva Flow. Halo, ketemu lagi dengan Eva Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan meliput kunjungan dari Dinas Perikanan Banyumas, didampingi dari Ketua Racer Pak Nurholik, berkunjung ke Suk Empang di Cibinong. Nah, kunjungannya untuk apa? Ayo ikuti liputannya, jangan di-skip. Saya dapat penghargaan dari Pak Anton Sujarwo, Ibu Tri juga kasih saya penghargaan, Direkturnya juga kasih saya penghargaan. Buat saya bukan satu kebanggaan, tapi prestasi yang sudah saya sampai sekarang, kenapa kita tidak sebarkan ke orang? Ini arowana masih gampang Bu bisa dilindungi dengan kita jaga turunan dan kita campur, ini masih bisa kena. Sekarang udah bukan epidemik satu lagi. Dulu saya takut, saya tahun 86 saya hasil, saya untuk dibilang sama pemerintah tuh saya takut sekali. Karena ini kan epidemik satu. Tapi belakangan saya pikir, saya kan bukan mencuri dari alam. Saya dari 12 ekor sampai saya ternakan sekian banyak. Jadi satu hal bukan perlu bagaimana, ya udah ini kan milik primadona Indonesia, milik Indonesia. Jadi kita lindungin sama-sama. Ini masih gampang loh untuk dilindungin. Kuelekan yang ada di Manado 14 ekor itu kedalamannya dari 100 sampai 300 meter untuk ketangkep sama nelayan. Sekarang mau ngelindunginya bagaimana? Pemerintah juga bingung. Untuk kuelekan tuh 400 juta tahun masih hidup di Manado, itu pun satu penemuan yang luar biasa. Jadi dilindungi, buat saya lindungin lah. Saya tidak rasa bagaimana ibu mau nanya apa, dengan ibu tanya, kalau bisa saya jawab. Ya dong, ibu pasti datang jauh-jauh juga harus membawa yang positif. Ya. Jadi bukan sekedar saya ngomong, saya bicara begini berdasarkan pengalaman saya dari tahun 74. Jadi apa yang ibu mau tanya sama saya, kalau bisa saya jawab. Di luar dari, oh saya hebat karena arowana, enggak. Karena saya lebih dulu, saya juga pencinta binatang, bukan jadi manusia yang rasa hebat. Itu kan binatang, ciptaan Tuhan yang kita harus lindungin. Yang hebat itu binatangnya, bukan manusianya. Jadi kebetulan saya lebih dulu, jadi saya lebih ngerti. Silakan Bapak Ibu mau tanya apa bisa saya jawab. Ya ini kami dari Banyumas ingin mengembangkan, ingin meningkatkan pengembangan ikan hias di Kabupaten Banyumas. Dan sebelumnya saya kenalkan, ini saya dari UPT-nya, UPT ini dari pengelola UPT, ini pengawas ya Mas, pengawas, dan ini dari Keteiwan. Nah ini kesini bertujuan untuk dalam rangka pengembangan ikan hias di Kabupaten Banyumas, makanya ingin menimba ilmu, apa ya, mengasuh ilmu dari Bapak bagaimana caranya. Insya Allah nanti kalau sudah dari sini, ini pakar-pakarnya Pak. Iya. Jadi ini masih muda, ini berharap nih Indonesia kalau punya orang muda begini nih harusnya akan lebih sukses ke depannya. Amin. Jadi intinya ke pokoknya apa, mau tanya arowana. Berharap di Banyumas juga bisa ternak arowana. Ini jadi
pemerintah nggak pusing-pusing ngelindungin di Kalimantan toh? Udah bisa disebarluaskan di seluruh Indonesia. Ini juga alhamdulillah ketemu sama Bapak jadi bisa mengantar ke sini. Yang Cibinong ya. Saya tahu Bapak ini baiknya orang laser. Jadi ya kita namanya sharing lah. Apa yang mau ditanya nanti pikir-pikir dulu, saya bisa jawab, saya jawab. Arowana itu ikan yang netral, tidak perlu suhu tertentu atau bagaimana. Dia Bapak punya kolam sepetak pun dengan kedalaman, dengan ketentuan. Karena itu ikan makin pipih itu ikan air dalam. Kita harus selidikin dia kedalamannya berapa. Ya makanya kalau kayak gini mungkin yang pertama untuk calon induk. Jadi untuk pemilihan calon induk yang bagus seperti apa? Ya dengan dengan sendirinya Bapak mau ternak yang jenis apa? Kalau mungkin yang super red. Kalau jangan mungkin super, harus super red ini saya sudah makan dari jauh-jauh hari saya sudah sediain ini tadi. Saya bisa menjelaskan kalau tanpa kalau super red begini Pak, itu banyak jenis red. Kita bisa mempelajari yang bagaimana. Kalau kita mau ngambil dia punya garis turunannya red semua, dengan sendirinya itu harus cari betina jantan itu yang red semua. Terus dan, dari cerita Bapak kemarin pertamanya dari 12 ekor. Iya. Nah, terus apakah dalam pengembangan itu disilang, jadi nggak mungkin inbreed. Kalau akhirnya terjadi inbreed, mungkin akhirnya begini Pak. Saya juga dulu tidak tahu bagaimana cara mereka berkembang. Saya beli 14 ekor, itu mati 2. Gitu saya bedah, tahunya betina. Dan dari yang 12 ekor ini, saya tadinya tidak tahu jantan betina. Kenyataannya dari yang beli dari 12 ekor ini saya dapat 3 pasang. Itu mungkin emang kita sebut yang kuasa pencipta kita mungkin nunjukin saya. Karena waktu itu di Indonesia selain Bintang Kalbar itu belum ada yang ternak arowana. Saya orang nomor 1 di Jawa, maaf bukan saya ngomong sombong ya. Saya 86, saya orang nomor 1 yang bisa ternakin di luar Kalimantan. Dan ini hasil yang 86. Ini anaknya, karena ini baru berapa tahun mati ini ikan. Jadi masih lebih tua dia punya kakek. Karena dari kondisi air, makanan, itu kita harus jamin. Kita harus jaga. Jadi dari 3 pasang itu, saya pun tidak tahu itu ikan masuk anaknya di mulut. Saya tadi sama sekali tidak tahu. Jadi satu hari di ujung belas itu pernah di kolam saya ada pohon jing-jing gitu. Waduh ikan sakit mulutnya bengkak. Saya kejar-kejar, saya mau tangkap nggak bisa. Lama-lama di sebelah kanan kolam saya di sini. Nah lahirlah itu pertama. 14 atau 12 ekor. Itu arowana saya lihat. Waduh itu senangnya saya sampai hampir nyebur tuh ngambil ikannya. Tahun berapa tuh? Tahun 86. Itu luar biasa, hati itu rasanya udah tidak terbayang semua. Ini anak-anaknya ya, ini anak-anak pertama. Di sana aja. Ini udah mati, ini gak kasih paman saya. Kalau yang 40 tahun itu juga ya? Masih ada. Oh, saya lihat di YouTube kan 40 tahun. Itu masih ada. Sebetulnya yang 40 tahun, sekarang saya lagi kasih ke Irfan Hakim. Saya punya perjalanan. Saya ternak dulu kan saya videoin, dia bakal 14 aset. Dia mau, nanti dia mau edit lagi dari pertama sampai terakhir. Nah dia mau keluarin lagi. Karena dulu itu banyak arowana, dia lagi buang anak, saya bikin movie, bikin video. Itu di dunia gak ada. Maaf ya, arowana tuh dia buang anak, saya bikin video sampai anaknya masuk ke dalam mulut lagi. Itu cuma di saya yang ada, sekarang kasih tau. Keluar itu kalau kaget atau? Oh enggak, dia ada waktu tertentu. Arowana tuh tidak seperti ikan emas.
catatan. Ini Bapak boleh-boleh catat, kita sama-sama belajar. Kalau ikan emas, ikan lain, arapaima atau apa, dia tuh telurnya berkantung. Ada kantung telur, di scraping juga bisa. Tapi kalau orang arwana nggak bisa, Bang. Dia telurnya tuh seperti anggur, berenceng, seperti telur ayam di dalam. Dia seperti anggur. Jadi kalau ikan yang berkantung telur kita scraping dengan disuntik Oprafin, jantan betina kita scraping, pembuahannya di luar itu bisa. Tapi kalau arwana nggak bisa. Alami berarti ya, Pak? Iya. IPB Bogor pun dulu masuk 6 ekor disuntik mati semua ikannya arwana. Suntik Ovaprim itu. Ya, itu kan dulu masih Pak Farihan. Dia sering datang sini, saya sering sharing, dia pakar soal penyakit apa ya pakar. Jadi saya sering sharing sama dia. Jadi arwana dengan ada kantung telur begitu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini ikan purba dan dia ada proses kawin. Dia seperti buaya. Dia ada proses kawin dan itu telur dibenihin di dalam. Oh, jadi pembuahan di dalam. Ya. Bukan eksternal. Ya. Dia seperti ayam, dikawinin, ada pembuahan, kawinin, pembuahan. Berarti keluarnya melahirkan. Tidak. Telur. Dia tetap saya ketemu begini, yang saya bilang saya dulu dapat 3 pasang. Belakangan gitu saya selidikin, ini luar biasa. Dia nggak bakal inbreed, Pak. Otomatis itu pasti. Dengan apa yang saya pelajari, sepasang arwana kalau dia mau lahir, mau betina-betina semua. Mau 20 atau 30 pun betina semua. Dia tidak mungkin 10 jantan, 20 betina. Kalau ikan emas kan lain, ini maaf nih ya, apa yang saya tahu. Ikan emas kita pijahin, dapat 100 ribu, yang 50 ribu dah kurang lebih kita bagi. Iya. Kalau yang 50 ribu kita, pakannya kita kasih dengan vitamin apa, yang 50 ribu ini jadi jantan, yang 50 ribu jadi betina. Kalau arwana lain? Arwana lain. Jantannya jantan semua anakannya? Kalau mau jantan, jantan semua. Kalau mau betina, betina semua. Gak bisa, maksudnya kalau beranak ada yang jantan, ada yang betina enggak? Sampai ini hari saya pelajari kenapa dari hasil lahiran itu anak saya lihat itu hampir sama. Jadi saya berkesimpulan itu ikan gak bisa inbreed, gak bisa kawin saudara. Kalau ikan mas kawin saudara pun gak problem kan? Kalau burung, saya pera murai juga. Kawin saudara, semua lumpuh, mati, lumpuh, semua itu nggak bisa. Kalau arwana, saya sampai ini hari, saya juga jujur ngomong, saya takut, saya bingung. Piara udah sekian, saya makin mempelajari arwana, saya makin takut. Karena ini ikan purba. Mungkin, saya mikir, sebelum adanya manusia, saya rasa dia udah ada di dunia. Kenapa? Kita perhatiin ya, maaf bukan saya sok pinter. Di dayung. Dia di belak, paling ujung itu di tulang dua, Bu. Mungkin dia dulu binatang melata. Kita bisa lihat ikan yang lebih besar, arapaima atau ikan gabus. Dia punya dayungnya tuh dia tidak ada tulang, Bu. Cuma tulang halus semua. Tapi arwana lain di ujungnya tuh dia tulang-tulang. Mungkin ratusan tahun atau jutaan tahun yang lalu dia mungkin binatang melata karena dia takut. Dia seperti katak. Lama-lama dia benar-benar hidup di air. Untuk pilih betina. Ya, calon ya, caranya induk. Gimana itu, Pak? Kalau calon indukan sebetulnya buat arwana. Kalau kita tidak tahu dia jantan betina. Kita pilih, misalkan dapat calon induk 20. Kita 20, kita satuin aja di kolam. Itu kolam. Kalau dengan 20 ekor. Yang kita perlukan kolam yang berapa minimal dalamnya 1 meter atau 1 meter setengah luasnya tergantung kalau misalkan ya, padatannya
iya, kepadatannya supaya nggak terlalu padat kan kita bisa ngambil 25 atau 30 meter kali 10. Karena ini ikan dia daerah predator, dia ikan dia ada daerah teritorial. Kalau seumpama kita pikir dia 2 meter persegi untuk satu pasang, kita taruh 20, itu belum tentu berarti 10 pasang. Nanti kita bisa lihat, kita pantau di ikan yang sudah misah, nah itu berarti sudah masang, itu yang kita harus jaga. Kita nggak perlu begini, maaf, kita nggak perlu bilang calon induk kita harus pilih yang the best, merah semua. Kebanyakan kalau merah semua itu jantan. Size berapa kira-kira kita udah bisa begini pak milih jantan begini? Arawana tuh akil baliknya tuh di atas 4 tahun. 4 tahun setengah, 5 tahun. Ya. Jadi kita nggak bisa ikan kecil kita ya, kita mau kawinin itu nggak bisa. Ikan arawana kalau dia belum akil balik itu disatuin dia pasti mati. Jantan birahi si betina belum siap telur dikejar dipukul sampai mati. Nah, proses pemijahannya begini pak, supaya tidak ada korban. Seumpama bapak ada 20 ekor ikan arawana, kita itu lahan kita sudah siapkan, dan itu yang 20 hari itu sekaligus kita turunin. Jangan ini hari turunin 5, besok 3 berapa. Karena kalau diturunin dalam berapa saat dia ada daerah teritorial dia, yang baru itu dipukul. Gagunya ini ke jantan maupun ke betina? Kalau itu begitu, kalau jantan kita turunin dulu, betina belum siap, dikejar-kejar. Istilahnya mau diperkosa, tapi kan dia belum waktunya. Karena tahun 66 saya ada dulu datanya. Tahun 66 saya kayak dapat dari IPB datanya. Tahun 66 FJ Fuller itu dia datang ke Kalimantan, dia bedah ikan sebanyak 76. Saya juga belajar dari situ. Dan yang besar pun di salurannya tidak ditemuin sperma. Jadi ini satu keunikan. Ikan bisa diambil benar, nggak bisa dipijain di luar sana. Nggak bisa. Kenapa? Dia punya itu. Jadi intinya, bila si betina sudah mengandung telur, si betina atau si jantan itu, kita kalau ngelihat dia tuh ada tarian. Oh. Dia ada tarian. Berdua. Iya. Jadi si betina atau si jantan dia bisa menari, merangsang yang sampai karaokean lah ya, mulai karaokean dulu. Ntar kita bisa lihat. Ini sempet berarti ada cowok itu sebenarnya. Sampai ini hari saya sendiri bingung. Tapi kalau menurut dia punya telur seperti ayam begitu, harusnya dia ada proses kawin. Dan kenyataannya di sini kalau dia sebelum mijah, dia ikan itu terus nempel selama 1 bulan. Jadi ini ikan kalau kita mau mijah, kita perlu tempat yang tenang. Berarti ini nggak perlu media pemijahan ya, kelas. Cuma semacam buat sarang pak. Oh enggak pak. Dia bukan media, yang kita perlukan tanah, jangan ada lumpur. Lumpur itu yang membuat telur itu busuk. Kita bawa tanah atau pasir, itu boleh. Gitu dia nanti proses kawin, dan 1 bulan kemudian dia bertelurnya di dasar, dan si jantan yang masukin ke dalam mulut. Kita nggak perlu, dulu orang bilang, oh telurnya nempel. Usahain gini-gini, kenyataannya di luar kan susah kalau ketemu orang yang nggak ngerti asal bicara dulu. Kalimantan itu ikan kawinnya sama burung cina, pernah dengar? Sebetulnya bukan kawin sama burung bu. Kalimantan itu kalau September dengan suhu air musim hujan turun, suhu air menurun,
jadi sedikit dingin, itu yang membuat arowana birahi. Air dingin itu yang membuat arowana birahi. Dan cenderung birahi di awal musim hujan. Di awal musim hujan. Tapi kalau seumpama kita ada tempat yang kita bisa buat itu air suhunya lebih dingin, itu juga bisa. Dia musim hujan, suhu air dingin, dia baru birahi. Makanya boleh ditanya apa yang saya pelajari, Februari, Maret, April, telat-telatnya Mei di Kalimantan itu anak arowana baru banyak ditangkap. Jadi satu atau 10 ekor masuk dalam kolam. Kalau Bapak tahu betina jantannya, Bapak mau taruh di satu kolam juga dengan ukuran seperti saya 5 kali lima itu saya udah hampir 34-35 kali juga. Jadi bisa. Tapi yakinnya itu jantan mau betina. Jadi boleh dipastikan jantan betinanya itu kalau saat dia udah masang ya? Ya. Kalau belum masang kita susah. Susah. Maksudnya kalau lele itu kan kelihatan tuh titiknya. Iya. Yang lele kelihatan. Masih kecil udah tahu jantan yang mana, ya. Yang mana. Kalau di arowana sulit. Susah. Dia yang membentuk, yang kita bisa sebut jantan betina itu dari fisik. Berarti yang mungkin kita bisa semuanya kayak ada. Siapa ini arowana ukuran gede dan dewasa. Tolong dipercayai kan nggak bisa pada proses. Kita lihat Pak, ya, kalau bagi orang yang sudah agak mengerti, dia bisa lihat itu jantan atau betina, dilihat dari fisik dan postur tubuhnya. Ini kita bisa belajar, ini ikan, ini betina, ini dikirim ke depan. Ini kalau mau cari betina, dari sisiknya. Dia sisiknya kayak tanam sawah. Dan dia punya ini pun tidak panjang dayungnya. Kalau jantan ini dia panjang. Dia membentuk panjang begini kalau jantan. Enggak, sirip, ya sirip ini. Dia tuh. Iya, dari ini kita bisa lihat. Dari muka kita lihat mata ke ujung mulut dia tuh pendek. Juga dia punya kepala kecil. Tapi kalau jantan, ibu bisa lihat. Dia kepala itu besar. Emang di sini kan ikan jantan yang ngasuh anak. Jantan yang ngasuh anak. Jadi betina dia fungsinya cuma keluarin telur. Selanjutnya betina yang mengasuh. Dan terserah kalau seumpama saya selidikin. Banyak teman ngambil 20 hari, saya bilang jangan. Itu dalam bentuk telur. Terus yang baik itu 50 hari. Kalau kita tahu dia bertelur, kita tetap di tanah ini 50 hari, itu pun kalau suhu air agak anak, itu telur pasti habis. Itu bisa tanam. Ada perikanan ya, tentang ini. Bapak Mas, ini barang duit semua tadi digeletakin kayak gini. Iya, iya. Ikan mau duit bagaimana? Uang ini. Waktu dah tunjuk ke sini. Oke. Kelihatan enggak? Enggak. Oke, teman-teman, editing sebelumnya. Itu ya Pak. Dari dinas perikanan dan peternakan baru ya. Viewnya kolam aja. Oh, sana aja. Ya? Enggak, ke sini aja viewnya. Biar enggak. Oke, sini. Ntar tinggal om edit aja nih. Ya, udah ya, mulai ya. Oke, teman-teman, kita bersama Ibu Tri dari Dinas Perikanan Ternakan Kabupaten Banyumas. Banyumas ya. Nah, maksud dari kunjungan ini apa nih, Bu? Ini dalam rangka ingin Kabupaten Banyumas itu ingin mengembangkan budidaya ikan hias, mm-hmm. yang katanya itu di sini memang ada di YouTube juga, jadi yeah. saya berkunjung ke sini sama teman-teman itu yeah. tadi, ini lagi diutus oleh Kepala Dinas untuk mencari
bagaimana caranya untuk pengembangan nantinya di Kabupaten Banyumas ya, gitu. Berarti pengembangan untuk arwana super red. Nah, karena di sini belajar sama Asyuk Empang yang sudah berpengalaman lah Bu ya. Iya, yang sudah mendunia. Sudah mendunia. Nah, dari tadi pembicaraan kita ngobrol ini kira-kira apa yang dapat dihasilkan Bu dari informasi dari Asyuk Empang ini? Yang dihasilkan tadi yaitu memang semuanya sangat menarik ya. Yeah. Sangat menarik, mudah-mudahan nanti dari teman-teman saya itu sebetulnya pakar-pakarnya itu saya ngawal ke sini, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas, iya. Ya. Oke Bu, mudah-mudahan kunjungan ini bisa menghasilkan lah ya, menghasilkan dan bisa direalisasikan di Banyumas ya Bu ya. Oke, makasih Bu ya. Mungkin dari daerah lain, saya sharing aja. Oke, kita sharing. Bukan sekedar, oh begini. Uang belum tentu bisa buat kita punya pertemuan begini. Ayo kontes ikan arwana di racer. Oh, begini. Ya, iya. Siap. Ikan kontes. Oke, sampai di sini dulu liputannya. Kita ngobrol membahas tentang beternak arwana. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Esa Flow.